Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya melembutkan tangan yang kasar. Tapi banyak banget teman-teman tuh yang request sama aku gimana caranya melembutkan tangan karena tangannya itu kasar akibat pakai hand sanitizer. Nggak apa-apa, jadi ini tuh demi kesehatan kita semua, jadi kita harus tetap menjaga kebersihan, tetap bawa hand sanitizer kemana-mana. Nah, makanya di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian produk yang bisa melembutkan tangan tapi juga bisa dipakai untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman dan kotoran. Di video kali ini aku punya produk. Jadi ini tuh produknya itu hand sanitizer atau disinfektan. Dan aku punya beberapa varian hand sanitizer atau pembersih tangan antiseptik yang bisa kita gunakan sehari-hari sehingga tangan kita tuh tetap lembut dan aman. Produknya adalah ini dia. Nah, jadi ini itu Morris Care Edition. Kalian udah tahu kan, waktu itu aku pernah bikin video koleksi parfum favorit aku. Sini itu nggak cuma jual parfum aja, tapi juga mereka ngejual hand sanitizer yang tentunya udah aman. Apa sih kita harus pilih hand sanitizer dari Morris Care Edition ini? Morris Care Edition ini mengandung 70% alkohol yang bisa membunuh kuman secara efektif. Morris Care Edition ini juga mengandung moisturizer, jadi bikin tangan kita itu tetap lembut dan gak cepet kering. Keunggulan lainnya dari Morris Care Edition ini tuh dia udah berBPOM dan dia tuh udah ada halalnya. Moisturizer dari Morris Care Edition ini tuh bisa dipakai oleh semua umur. Morris ini tuh juga tersedia dalam bentuk gel dan liquid spray. Sini itu tersedia di berbagai kemasan. Jadi dari kemasan yang 18 ml sampai dengan yang 5 liter. Jadi bisa banget loh kalian gunain untuk sehari-hari sendiri ataupun teman-teman yang pengen pakai Morris ini itu dikasih di kantor ataupun di tempat-tempat umum. Semua varian hand sanitizer dari Morris Care Edition ini itu tersedia di merchant online marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Produknya juga tersedia di Hypermart, Alfamart, Alfamidi, dan Food Hall. Dari 4 macam packaging hand sanitizer ini, nah jadi ini tuh keunggulannya itu yang pertama, semuanya itu nggak lengket di kulit dan mudah menyerap. Yang kedua, itu kemasannya itu benar-benar unik dan bahkan ada yang dia berbentuknya pocket size kayak gini, jadi mudah dibawa ke mana aja. Yang ketiga, ini tuh packagingnya eksklusif. Terakhir, ini tuh harganya benar-benar terjangkau, mulai dari 10 ribuan. Mau jelasin ya, yang packagingnya paling unik. Jadi ini tuh pocket gini, beda dari yang lain dan nggak makan tempat dan nggak mudah rusak juga packagingnya. Jadi ini tuh Morris Care Edition yang pocket 18 ml liquid spray, harganya Rp10.000. Keunggulannya ini tuh udah teruji lab dan mengandung 70% alkohol dan moisturizer. Bah, ini tuh Morris Care Edition 75 ml yang gel, harganya Rp15.000. Jadi ini tuh cocok dibawa kemana-mana dan kandungan moisturizernya bikin tangan lembut dan nggak kasar juga. Nah ini tuh sama ya, jadi ini tuh mengandung 70% alkohol dan moisturizer. Yang ketiga ini tuh ada Morris Care Edition yang 100 ml liquid spray, harganya Rp18.000 juga. Jadi ini tuh packagingnya lebih mewah, terus udah teruji lab juga dan mengandung 70% alkohol serta moisturizer. Tuh kalian bisa lihat kan, ini tuh dia packagingnya bener-bener lucu banget, aku suka. Dan yang terakhir, ini Morris Care Edition 100 ml liquid spray, harganya Rp18.000. Packagingnya mewah. Jadi kalau misalnya suruh milih dari keempat packaging ini, aku pilih yang mana? Aku suka banget sama semuanya. Jadi tergantung sama kebutuhan aku sehari-hari. Jadi kalau misalnya aku pergi-pergi, aku lebih milih bawa yang pocket ini karena apa? Dia lebih kecil, tuh. Kecil banget, jadi bisa banget dibawa kemana-mana. Terus kalau misalnya aku lagi jalan berdua sama suami aku biasanya bawa yang ini, yang gel. Saya aku pergi sama suami biasanya lebih lama. Dan kadang suka makan juga kan, karena kalau pertamanya itu sebelum makan aku suka pakai hand sanitizer yang ini. Nah kalau untuk kemasan dua ini tuh biasanya aku bawa ke mana-mana kalau misalnya aku pergi sama keluarga. Jadi bisa dipakai sama aku, suami aku, terus adik aku, ibu aku, dan lain-lain. Ini itu cuma dua kali spray aja, ini tuh bisa banget ngebersihin tangan tuh dari kuman-kuman. Jadi aku suka banget sama semuanya, dan semuanya kepake banget tergantung sama kegiatan yang aku lakuin. Oke, jadi segitu dulu aja video dari aku di kali ini. Jadi buat temen-temen yang punya kulit tangan yang kasar akibat pakai hand sanitizer, atau temen-temen
punya kulit yang emang udah kasar gitu kan karena alergi, kan khawatir kalian tinggal pakai hand sanitizer ini aja. Jadi selain aman, ini tuh juga mengandung moisturizer, jadi bisa banget untuk melembutkan tangan dan ngebikin tangan kasar. Pasti harganya juga lebih terjangkau. Itu dulu aja video dari aku, semoga di video kali ini isinya bermanfaat semuanya buat teman-teman. See you next video, bye.